Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Untuk membuka brankas itu. Jadi cuman kamu dan mama yang tahu. Jadi kamu gak boleh bilang siapa-siapa. Nah berarti Ruki kagak tahu dong, Nyak. Mama saya pasti akan senang melihat kamu, Lia. Kamu cantik sekali malam ini. Ma, selama ini Mama kan penasaran dengan ceritanya Rocky. Nah, sekarang Mama udah gak penasaran lagi. Pilihan Rocky pasti gak mengecewakan Mama. Dia baik, dia cantik, dia anggun. Dia segala-galanya, Ma. Bagaimana, Ma? Janji kita, Bang, sumpah setia kita, Bang. Bunuh Lia sekarang, Lia udah gak sanggup lagi, Bang. Maafin Lia, Bang. Maafin Lia. Samson! Serius mau ke rumahnya Samson? Iya. Emangnya lo gak malu, Ra, ketemu mantan mertua lo? Gue tuh pengen hubungan gue sama Ibu Sarah tetap baik kayak dulu. Walaupun gue nih bukan siapa-siapanya lagi. Bang Samson! Lia. Bang Samson! Jangan tinggalin Lia, Bang. Bu, Lia mesti cari Bang Samson sekarang, Bu. Dia gak mau dia menderita terus dengan Lia. Lebih baik Lia mati. Lia! Lia! Apa-apaan kamu? Bang Samson, Bu. Lia gak bercari Bang Samson. Tenangkan pikiran kamu. Ayo sekarang mau minum ya. Lia mencari Bang Samson. Bang Samson. Lia! Istighfar, nak. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ibu panggil Lia, nak. Kenapa ibu baik banget sama Lia, Bu? Harusnya ibu usir Lia dari rumah ini. Karena Lia bikin masalah terus di rumah ini, Bu. Lia, kamu gak salah. Justru mama yang salah. Kenapa baru sekarang mama bisa mengerti perasaanmu dan Samson? Maafkan mama, ya. Pantas aja selama ini Dahlia ragu menerima cinta gua. Ternyata dia cuma cinta sama Samson. Enggak. Gua enggak boleh nyerah. Gua harus bisa dapetin cinta Dahlia. Walau dengan cara gua sendiri. Samson.
sampai semuanya jadi begini, ya Allah? Kenapa Dahlia ingkarin sumpah setia, ya Allah? Kenapa Dahlia bener-beneran sama adiknya Samson, ya Allah? Kenapa adiknya Samson, ya Allah? Serang itu anak-anak. Jangan kita kasih hati. Supaya kita kedengaran sepele sama mereka. Iya kan? Oke, anak-anak kumbalu nongol. Langsung serang. Ntar dulu. Abang-abang nih, adik ape? Pada ribut-ribut bawa golok amek ayu segala. Gue mau mampusin nih anak-anak kampung macan. Mereka udah bikin kawan gue lecet. Kampret lo ya. Justru anak-anak kampung lo yang kurang ngajar. Ngerebut pacar teman gue. Iya gak? Betul. Ntar dulu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi abang-abang ini mau ribut antar kampung. Gari-gari perempuan. Jangan gue campur lo. Asal abang-abang pada tahu ya. Sekarang ini hati Samson lagi benar-benar panas gara-gara perempuan. Nah, daripada abang-abang pada saling bunuh, mendingan abang-abang bunuh aja nih Samson. Kurang ajar lu ya. Oke. Silakan masuk. Lo gak turun, Ra? Kayaknya Dahlia lagi ada masalah deh. Bang, Lia naik taksi aja ya. Dengar ya, mama saya minta kamu tadi untuk pulang sama saya. Jadi sekarang tolong masuk ke mobil. Saya bilang masuk mobil, ya masuk mobil. Kamu dengar sih? Abang kok jadi kasar begini sih? Enggak. Hah? Apa Samson gak pernah kasar sama kamu? Sini! Bang! Masuk! Dahlia dipaksa masuk mobil. Gue mulai curiga tuh sama anak angkat Ibu Sarah. Maksud lo apa? Gue juga gak ngerti. Jangan-jangan bakal terjadi sesuatu lagi sama Dahlia. Samson! Samson! Samson!
Astagfirullahaladzim, Samson. Lu ngomong apa, Son? Ucap, Son. Omet, Kojek. Sekarang gue udah kagak mungkin lagi bisa dapetin Dahlia. Soalnya Dahlia udah mau kawin sama orang lain. Dia udah berdemenan sama orang lain. Gak boleh panik kayak gitu dong, Son. Sampai mau bunuh diri segala, gimana sih lu, Son? Ya, asal lo tahu ya, yang paling bikin gue sakit hati justru udah, Son, ngomong entar ya, Son. Udah malam lagi, Son. Gua ngeri. Mendingan lu ngomong rumah gua aja, Son. Lu keluarin undak-undak lu semua. Kita dengerin kok, Son. Ya, Son, ya. Son, kita nih mau lewat, Son. Tapi nih ada pohon korban lu, Son. Ini kan jalan umum, Son. Ya, tolong dipindahin, Son. Iya, iya, Komet, Kojek. Bismillahirrahmanirrahim. Jak, ini gue mau nanya lu nih. Lu ngimpi lu bener di situ? Soalnya udah 2 meter kagak ada hasilnya ini. Gue hampir-hampir gagal nih, hampir-hampir kecewa. Betul, Bang Manap. Memang di situ tempatnya. Sesuai sama petunjuk dalam mimpi saya, Bang. Tolong dong, Bang. Sekali ini aja wujudkan impian saya, Bang. Siapa tahu harta karunnya bisa didapat, Bang. Saya bisa kaya, Bang. Gue sih mau aja. Cuman nih temen gue... lu bagaimana? Ya, bisa gimana, Bos? Hujan begini, gali apa enaknya? Hujan, Bos. Cuman kalau lu gak terusin, lu berarti lu gak kawin. Gak kawin? Berarti kalau kagak ketemu, gak kawin sama Neng Jana. Ish! Bini orang, lu gak ada perempuan lain apa? Iya, lo. Bini orang. Habis kalau emang saya cinta banget, Bos. Yang lain? Iya. Gak boleh. Iya, deh. Bos. Kayak gue nih. Nunung, Bos. Bapaknya nanya mulu anak supaya minta dilamar. Nunung yang palanya pita. Enak aja, seksi dong. Begini, terusin aja ya. Iya, cuman iya. Bukan gua gak sayang sama lu nih. Gua ngeliat anak gua Dahlia ya. Kesini sih, Bang. Kalau saya bilang kamu turun, ya turun. Oke? Okay? Tapi lo harus pulang. Lo naik taksi aja deh. Kalau saya bilang kamu ikut saya, artinya kamu ikut sama saya. Pak Lisa, semakin cepat perusahaan Ibu Sarah kepemilikannya berganti nama atas nama Rocky, semakin cepat pula kita meraup keuntungan dari Rocky, Pak. Iya, saya setuju. Tapi biar bagaimanapun, kita harus tetap profesional. Masuk! Bukannya itu pantan pacarnya Zahra? Sama pengacara terkenal yang dulu ngebebasin Bang Samson. Sekarang lu udah gak bisa lari lagi dari gua. Apa kok jadi kasar begini sih sama Lia? Heh, denger ya. Besok pagi, kita akan tetap nikah di bawah tangan. Apa? Malam ini, lu tidur di rumah teman gua. Besok kita nikah di bawah tangan, supaya Samson gak bisa ganggu lu dan gua lagi. Paham? Lia, kalau lu gak nurut sama gua, gua tuh bisa lebih kasar sama lu. Pak Rizal, kapan, So?
bantu saya dong. Rocky, apa-apaan kamu ini? Kalau cara kamu seperti ini, justru bisa membahayakan diri kamu sendiri. Pak Rizal, saya tuh mau nikah sama dia, supaya Samson gak bisa ganggu Dahlia lagi. Tapi bukan dengan cara seperti ini. Bahaya. Dahlia, saya atas nama Rocky, saya minta maaf. Ini mungkin hanya kesalahpahaman saja. Ya. Bukan begitu, Alfonso? Iya, iya. Alfonso! Lepasin Dahlia. Kalau enggak, kalian semua gue laporin ke polisi karena telah menculik teman gue. Zara, lu jangan salah pengertian dulu. Kita semua di sini nggak ada niat untuk culik perempuan ini. Rocky sama Dahlia, dia ada masalah pribadi. Gue sendiri nggak tahu masalahnya apa. Dahlia, lu nggak apa-apa kan? Iya, Ra. Ya udah, gue antar pulang ya. Eh, Dahlia. Eh, Rocky, Rocky. Kamu harus tenang, jangan terlalu terburu-buru. Masih ada cara lain. Benar, Rok. Semua ini pasti ada jalan keluarnya. Dahlia. Bang! Hey, bang! Ya, bos! Bos, bos! Mau hujan, mau hujan! Bos, bos! Harta karunnya dapat, bos! Iya, bos! Hasilnya lu dapetin juga, tapi ninggalin di tangan. Ya, turunin tamplang! Diam, diam! Jangan lu campur, jangan lu campur! Urusan gue, urusan gue! Bang! Ini kan harta karun dalam mimpi saya, Bang. Yang ngambil kan teman-teman gue. Lu 25%, 75% gue sama teman gue. Diam. Iya deh, Bang. Nih, sama ini, sama ini. Nih, nih, nih. Ya, ikut-ikut. Aduh. Ya, ikat. Bos, angkat. Tarik, bos. Angkat. Yuk. Ya, kita berhasil. Naik, 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 cepetan. Ya. Waduh. Diam, diam, diam. Diam deh. Berat bener, bos. Itu pasti emas batangan di sini, bos. Gila dia. Iya. Nih, berhasil. Oh, itu masih ada. Ada, bos. Ini baru. Gue ngatur, gue ngatur. Gue ngatur. Eh, gue janji. Kenapa? Kalau emang gue kaya lagi, gue kagak galak sama lu. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Ini berat banget, bos. Pasti emas batangan, bos. Hah? Apa ini? Kok batangnya? Hah? Waduh, sama. Batal lagi. Ya, ya. Oh, gimana sih? Ya tahu, bos. Eh, sini. Ini halus-halus, Pak. Wah, belian kita. Aduh, aduh, aduh. Jap, gue mau nanya lu nih. Lu ngimpi apa? Dari mulai kemarin maghrib nih, sampai sekarang tengah bolong gue kerja ini cuma dapat ini nih. Bata sama pasir, ngimpi apa lu? Bang Manap, mungkin harta karun yang dijanjikan sama orang Jepang yang dalam mimpi ayah itu, ya betul ini, Bang. Pasir sama batu bata. Buat ngebangun rumah saya yang udah 5 tahun kagak selesai-selesai juga, Bang. Ngebangun apa lu segini? Cuali bakal kuburan lo, ngerti gak lo? Wah, penipu bener lo bohongin gue. Eja, kalau timbang bata merah sama pasir, di pangkalan juga banyak. Gue cengkek lo, gue tanggung jawab lo, mesti gue kubur lo. Mesti gue, ayo, kita ketip sama dia. Apaan nih? Ah, ngimpi apa lo? Ayo, ayo, ayo. Bang, gimana nih, Bang? Apa? Gue pacul pala lo. Nyemplung lo, sana. Biasa. Rasa lo. Mendingan gue gali sendiri. Kali aja memang ada harta karunnya. Siapa tahu gue bakalan kaya. Woi, bongong aja lu, Son. Tuh lihat siapa yang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Zara. Ame Dahlia. Dumben. Son, ada yang perlu lu ketahui. Kalau selama ini Dahlia tuh gak pernah ngianatin lu. Sama kayak lu,
yang gak pernah ngianatin Dahlia. Maksud Neng Zara? Dahlia nerima cintanya Rocky, itu semua karena terpaksa. Karena tekanan dari gue, Son. Makanya lu, Son, jangan cepet-cepet putus asa. Pakai acara mau bunuh diri segala lagi lu. Bawel lu. Apa? Abang mau bunuh diri? Iya, maksudnya sering bengong, terus mati karena bengong. Eh, bawel lo. Son, kalau lo emang benar-benar cinta dan sayang sama Dahlia, lo jangan biarin Rocky adik angkat lo ngedeketin Dahlia. Karena dia punya niat jahat sama Dahlia. Apa ini, Jara? Rocky punya niat jahat ame Dahlia? Semalam Lia dipaksa nginep di tempat temannya Rocky, Bang. Untung Zahra nolongin Lia. Ya Allah. Neng Zahra nolongin Dahlia. Son, lu pasti bingung dengan perubahan sikap gue yang drastis ini. Tapi jujur, Son, gue simpatik dan kagum sama perjalanan cinta lu berdua.